Halo Oto Lovers. Anya Geraldine memang selalu hadir dengan sejuta sensasi. Jagat media baru-baru ini digemparkan dengan berita lowongan kerja Anya Geraldine. Lowongan tersebut bukan sembarang lowongan kerja pada umumnya, melainkan ia sedang mencari partner workout alias olahraga bareng. Kriteria apa sih yang diinginkan Anya? Dan bagaimana fakta kehidupannya selama ini? Penghasilan yang didapat Anya ditaksir bisa mencapai 565 juta rupiah per bulan Oto Lovers. Pantas aja ya bisa membuka loker kayak gini. Yuk simak sampai akhir. Jangan-jangan kamu nih yang dicari-cari Anya Geraldine. Tapi tunggu dulu Oto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Mobil sport mewah. Siapa nih yang mau disetirin sama seorang Anya Geraldine setelah kerja kerasnya selama bertahun-tahun di dunia entertainment? Selebgram ini akhirnya memamerkan mobil barunya yang diunggah pada postingan Instagramnya. Ia berpose manja memeluk mobil mewahnya yang diketahui merupakan sebuah Mercedes-Benz C-Class couple. Mobil ini memiliki mesin berkapasitas 1.991 cc dengan kapasitas 4 penumpang. Ia pun pernah memberikan mobil mewah kepada sang pacar Okra Aditya pada tahun 2017. Number 9. Apartemen mewah. Karena masih single dan tinggal sendiri, Anya membeli apartemen dengan satu kamar tidur saja. Huniannya pun bergaya open space, yakni area dapur, ruang makan, dan ruang santai berada pada satu ruangan saja. Yang membuat tempat ini menjadi sangat megah adalah pemandangan luar jendela yang disuguhkan. Bangunan-bangunan tinggi berjajar rapi dan keindahan kota Jakarta merupakan pemandangan sehari-hari Anya ketika membuka jendelanya. Selain itu, apartemen Anya juga dilengkapi dengan tempat gym dan kolam renang loh, Oto Lovers. Nyaman banget ya. Number 8. Bisnis lele dan bebek. Meski hidup bergelimang harta sebagai selebgram, namun Anya cukup jeli melihat situasi. Ia mungkin saja berpikir bahwa karirnya dunia hiburan akan pudar seiring berjalannya waktu. Untuk itu, dia mencoba untuk berinvestasi dunia bisnis dengan menekuni peternakan lele dan bebek bersama rekannya. Number 7. Endorse. Saat ini, Anya diketahui telah memiliki 8,8 juta pengikut di Instagramnya. Dengan followers sebanyak ini, Anya tentu memiliki potensi besar membuat bisnis seseorang laku keras. Tak heran jika banyak bisnis kecil hingga perusahaan besar yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan jasa endorsement Anya. Ia juga menjadi brand ambassador beberapa produk loh, seperti Good Day, Zing, Velo Indonesia, Asus ID, dan juga game Free Fire. Laris manis banget nih. Number 6. Bintang video klip. Menjadi selebgram adalah asal mula kesuksesan Anya Geraldine. Dari sinilah karirnya semakin menanjak. Profesi selebgram memang mudah-mudah saja, namun tak banyak bisa setenar Anya. Sejak memiliki jutaan pengikut, tawaran untuk membintangi iklan, model MV, hingga film layar lebar menjadi tawaran yang tak asing lagi ia dapatkan. Hingga saat ini setidaknya sudah 7 judul film yang ia bintangi. Untuk MV sendiri, Rizky Febian dan The Massive pernah bekerja sama dengan Anya. Number 5. Bisnis kuliner. Selain bisnis bebek dan lele, Anya juga melakukan kolaborasi dengan Broadway Group Jakarta. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner dan menghadirkan menu burger khusus. Berbeda dengan burger yang lain, mereka menciptakan burger tahan banting dengan komposisi bahan berkualitas. Burger bar ini menjadi bisnis pertama Anya di bidang kuliner. Ia memilih burger karena dianggap sebagai makanan simpel yang mengenyangkan. Number 4. Bisnis vape. Anya emang gak pernah kehabisan ide dalam urusan bisnis. Meski sering dibully, nama Anya tetap membuktikan potensinya.
Anya kini merambah bisnis liquid vape. Gadis cantik ini bekerja sama dengan Budianto dari GVS Labs dan Aldi Eka Putra dari Two Nation Together. Ketiganya menghasilkan produk liquid vape dengan nama Trippy. Bagi yang sering nge-vape, udah pernah coba nggak? Number 3. Bisnis makeup. Sebagai artis cantik, Anya juga concern banget loh soal penampilan. Ia bahkan mendirikan bisnis baru di bidang makeup. Bisnis terbarunya adalah bisnis lip tint yang diberi nama E-Girl. Bisnis yang baru rilis beberapa hari yang lalu ini bahkan sudah memiliki puluhan agen partner yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia Hot Lovers. Gak cuma itu, dengan harga yang murah di kantong, produk ini wajib banget dimiliki sama kamu yang gak suka ribet dengan makeup, tapi tetap ingin tampil menarik. Number 2. Pernah ke psikolog? Meski tampak memiliki kehidupan sempurna, tapi siapa sangka jika Anya juga sering mengalami stres. Ia pernah mengalami kesepian akut dan akhirnya memberanikan diri untuk berkonsultasi ke psikolog. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 25 Juli 2020, ia mengatakan memiliki efek trauma dengan ayahnya dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari ayah tercinta. Number 1. Kriteria partner workout. Dalam sebuah postingan yang diunggah Anya, ternyata ia mencari partner dengan karakter yang setia, bisa menemaninya dan memberi support saat berolahraga. Selain itu, orang tersebut harus bisa mengingatkan Anya agar tidak menunda olahraganya demi terciptanya tubuh yang bugar. Tak sampai di situ, partner tersebut harus bisa membantu dan memberikan solusi cepat tanggap kalau terjadi beberapa hal seperti kelelahan, nyeri otot, bahkan cedera. Selalu ada dan bersedia diajak kemana-mana buat melakukan segala olahraga. Humble, cool, strong, dan aktif. Wah, banyak juga ya syaratnya. Itu dia fakta unik dan kesuksesan Anya. Apa pesan kamu untuk Anya? Dan kamu merasa layak nggak jadi partner workout-nya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.